Datuk Seri Najib Razak ada kata value yang boleh bagi 1.1 bilion tu, dia dispute value tu, dia kata value tu tak benar. Dia sebab dia kata 20 years ago bila dapat gems, watches, jewellery tu semua, harga dia lain pada masa tu. So dia kata value yang polis bagi tu adalah value yang tak betul. Dia kata macam exaggerated value. So can I get your comments on that, Datuk? Kita dah pun dijelaskan oleh pengarah JSJK semalam, anggaran apa ni, barangan dan juga cash di antara 900 ke 1.1 bilion. Jadi perkiraan ini dibuat, bukan kita yang buat, kita panggil pakar-pakar expertise lah. Kita bukan pakar, tapi kita hire pakar-pakar ini untuk membantu kita membuat penilaian dan pengiraan terhadap semua barang-barang yang ditemui di premis-premis yang berkaitan. Jadi kita dapat anggaran jumlah perkiraan ini berdasarkan expert punya report, not on, based on our apa ni, our people, ataupun kita buat secara sesuka hati. Kita ada proses, kita ada prosedur yang mana misalnya kalau kita kira pengiraan tu secara konvensional tak boleh dibuat. Jadi we call our central bank officer to assist us. Dan yang valuable ni termasuk bag ni semua di apa, nilai oleh mereka yang pakar berkenaan dengan barang-barang ni. Mereka yang membuat apa ni penilaian. Dan kita laporan yang kita kemukakan berdasarkan report yang mereka bagi, yang pakar, kita anggap pakar ni tadi untuk membantu kita membuat perkiraan ni tadi. Tansri, semalam Datuk Seri Najib juga ada minta untuk lihat sendiri barang yang keluar. Polis membenarkan dia untuk lihat sendiri barang yang jadi, saya rasa kalau ada request, kalau ada keperluan, kita akan benarkan. Tak ada masalah. Tapi barang ni setengah ni di custody kita. Dia ada setengah barang ni kita letak di tempat-tempat yang dibenarkan. Contohnya di bank negara. Kadang-kadang kita tak ada tempat yang sesuai untuk menyimpan barang. Jadi semua proses ni seboleh-bolehnya kita mengikut prosedur ataupun SOP yang telah kita tetapkan. Okey. Tansri, bila kedua-dua mereka akan dipanggil? Oh, itu saya tak boleh jawab dalam masa terdekat ni. I need the report from all my respective officers. Tapi kita akan laksanakan secepat mungkin. Tansri, what about the gift-givers, orang yang memberi hadiah tu? Adakah sesiapa yang dipanggil? Kita pun tak tahu siapa yang panggil unless they come forward lah. You understand that you are exaggerating thing. Jadi kalau ada orang yang membagi hadiah ni want to come forward, I think we welcome. Tapi setakat ni kita pun tak kena pasti siapa yang bagi dan sebagainya. Okay. Would you say the investigation is like more or less 50% completed and you expect to wrap it up within? Investigating on what? No, yang valuable yang ada ni kita is almost complete seperti yang dilaporkan oleh Datuk Amar semalam tu. Okey. Bila nanti dijangka akan rapilah? Report maksudnya? To fully complete investigation. Investigation ni banyak angle investigation. Jadi saya pun tak mau komen lebih pasal kita apa ni ada yang kita bantu, ada yang kita jalan kita punya siasatan sendiri. Jadi I cannot comment more than that at the moment. Okay. Thank you. Lagi tanya lagi. Yang kan saya dah balik kan, korang telefon saya semua. There's a long way more to go in investigation. Can you roughly give the idea where police is already halfway through finishing it? Oh, I cannot say halfway through, three quarter through. Pull through, I cannot comment on that at the moment. Because this one subject to, later we have to refer to DPP or whatever. And this is normal process that we need to comply.